Alhamdulillah, insyaAllah kita menyambung pengajian Arba'un An-Nawawi ataupun Matan Arba'in. Kita telah sampai kepada hadis yang keempat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalika thumma yakunu mudghah mithla dhalika ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله إلا لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud, beliau berkata, ada empat orang Abdullah, sahabat kecil Nabi. Tambahkan dalam catatan kita, ya, sahabat kecil Nabi ini iaitu sahabat maknanya yang sempat bersama Nabi dan Nabi didik dia memang daripada kecil, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni, perawi ni, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, dan Abdullah bin Zubair. Ha, jadi empat-empat ni kalau dalam banyak kitab dikenali dengan nama Ibnu. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Ini dipanggil sahabat kecil. Sahabat kecil ni maksudnya sahabat yang memang kecil daripada Nabi dan Nabi didik dia, train dia. Empat-empatnya ni menjadi orang yang hebat, Empat-empat ni menjadi orang yang sangat hebat, Okey. Abdullah bin Mas'ud makamnya berada di Palestin. Abdullah bin Umar makamnya berada di Syria, Syam. Abdullah bin Abbas makamnya berada di Taif. Abdullah bin Zubair makamnya dekat Mekah. Empat-empat Abdullah ni. Jadi daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan baginda adalah orang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari rupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah seperti tempoh tersebut. Kemudian menjadi seketul daging seperti tempoh tersebut. Kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat. Lalu dia menghembuskan padanya roh. Dan diperintahkan dengan empat kalimah, iaitu supaya menulis rezeki atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahulukan dengan ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta.
lalu dia mendahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia masuki syurga. Okey, dalam hadis ni pertama sekali boleh tengok mukjizat. And Nabi SAW itu bercerita mengenai kejadian manusia. And jadi kalau kita tengok kan, tidak bertentangan dengan sains moden. And padahal di sini cerita 1400 tahun yang lepas. Eropah masih dark age, masih dalam zaman kegelapan. Yang mula-mula cerita secara biologi manusia yang memang lengkap ni adalah Ibnu Sina. Dan seorang ulama Islam dalam bidang perubatan. Jadi, bagaimana Nabi SAW mengucapkan kejadian manusia tu tepat dengan sains moden? Itu kan pelik. Macam kejadian bermula daripada air mani kepada segumpal darah, kepada segumpal daging. Kan itu satu benda yang pelik. Sebab itu disebut Nabi itu sadiqul masduq dekat sini kan. Benar lagi dibenarkan. Dan apa yang Nabi sebut tu dalam Quran Allah sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap melainkan wahyu yang diturunkan padanya. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian ya, lebih 500 ayat sain dalam Al-Quran tak ada bertentangan dengan sain moden. Lebih 500 ayat sain dalam Al-Quran. Hadis Nabi lebih 40,000 mengenai hadis mengenai sain tentang hadis Nabi SAW. Sebab tu umat Islam ni bukan umat yang kolot, ketinggalan zaman, tak tahu apa benda. Kan? Mana hadis-hadis ni banyak. Ada sain yang manusia telah temui, ada yang kita belum temui lagi. Dan masih menjadi tanda tanya. Kan? Oh, macam mana keadaan ini dan sebagainya. Tapi Quran telah menyebutkannya. Hadis juga Nabi telah menyebutkannya. Jadi Nabi SAW mula-mula Nabi cerita mengenai biologi manusia. Bagaimana kita semua ni bermula dengan air mani yang lekat dekat rahim ibu, daripada air mani itu bentukkan darah, kemudian bentuk utam jadi segumpal daging dan seterusnya sampailah jadi janin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Jadi ketika kita berada di alam perut ibu kita ni, kita dibentangkan semua perjalanan hidup kita. Diperlihatkan diperlihatkan perjalanan hidup kita ni. Tapi waktu kita tak ingat. Sekarang ni kita tak ingat. Sebab apa kita tak ingat? Sebab akal benda baru. Yang tengok roh. Diperlihatkan. Semua benda diperlihatkan. Ada benda ini perjalanan hidup. Ada benda yang kamu ada pilihan. Kan? Maknanya buat macam ini akan jadi macam ini. Buat macam ini akan jadi macam ini. Nanti kamu akan diberi akal, disuruh buat pilihan. Ada yang tak boleh pilih. Kematian tak boleh nak pilih. Berlaku bencana tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih. Saya tuan-tuan pada tahun 2018. Kan? Balik daripada satu urusan. Bawa bagus-bagus. Satu bas terbabas dekat bahu jalan. Hilang kawalan, masuk lorong kita ni. Masuk lorong saya ni. Langgar saya kereta pertama dan dua kereta belakang lagi. Tuan-tuan sekalian, kalau saya cepat sesaat, saya akan terlepas. Kalau saya lambat sesaat, saya takkan kena. Tapi, kalau takdirnya kena, kena. Patah tiga tuan-tuan sekalian, muju hidup. Kereta belakang ada meninggal. 5 ambulans datang. Saya patah ni kan. Dua rusuk, satu punggung belakang ni kan. Kan? Saya pun kata, ya Allah, Masya Allah. Kan? Jadi maknanya, takdir kena-kena. Kan? Jadi kita sebenarnya berkat atas takdir. Jadi Allah Nabi SAW cuba cerita kepada kita, kita semua ada benda yang kita boleh pilih, ada benda kita tak boleh pilih. Kan? Kalau pilih, okay, buat macam ini, kau jadi macam ini. Bangun pagi-pagi, kau nak jadi pemarah ke? Kalau kau marah, kau jadi macam ini. Kalau tak, jadi macam ini. Ada yang tak boleh pilih. Kan? Ajal, kan? Ketentuan-ketentuan ada baik tak dipilih. Jadi waktu tu kalau kita kata tak setuju lah, ini macam hidup tak best lah. Kita tak setuju lah. Kalau tak setuju tuan-tuan sekalian, kita tidak akan dilahirkan ataupun lahir-lahir meninggal. Kalau waktu tu kita kata, oh okey lah, aku terimalah, setuju lah. Maka besarlah kita macam ni. Sebenarnya, kenapa kita berada di sini? Sebab
kita telah bersetuju dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pertama sekali, tuan-tuan pernah tak melalui ini? Pergi ke satu tempat, tak pernah pergi. Pertama kali pergi, tiba-tiba macam pernah pergilah, macam cawannya dekat sini ni, pergilah, macam pernah melalui lah. Benda ni macam pernah melalui lah. Kan? Pernah tak macam tu? Pernah tak? Pernah kan? Sebab apa? Sebab kita pernah diperlihatkan. Tapi kita tak boleh recall. Kita takkan boleh recall. Kita takkan boleh fikir. Bila takkan boleh fikir? Sebab apa? Akal benda baru. Akal ni lepas kita lahir baru ada akal. Yang tahu tu roh. Sebab tu melalui baru, macam ini. Macam pernah jumpa lah ni. Macam saya duduk sini, ni ada pokok bunga. Saya tengah bercakap. Macam pernah lah. Sebab kita pernah diperlihatkan. Kan? Tapi kita tak ingat lah. Kalau kita cuba ingat, kita tak ingat. Kan? Sebab itu bukan urusan akal. Itu roh. Roh ni dah ditiupkan, kena diceritakan tentang kehidupan kita. Dan ditulis mengenai beberapa perkara. Antaranya adalah tentang rezekinya. Telah ditulis mengenai rezekinya, ajalnya, amalannya, dan buruk baik yang akan di pada dalam dirinya itu. Dan apa yang akan dilaluinya itu. Telah ditulis ya. Kemudian bahagian bawah hadis ini tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut ada orang yang memang dia buat amalan ahli syurga tetapi telah ditakdirkan dia tu jadi ahli jahat, maka akhirnya dia bukan buat amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan kemudian ada orang yang buat amalan jahat, kemudian Allah mengendaki dia masuk syurga, akhirnya dia masuk syurga, dia buat amalan baik, dia masuk syurga. Hadis ini tuan-tuan sekalian tentang beberapa peristiwa ahli kitab zaman itu. Ahli kitab ni tuan-tuan sekalian, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat kenal Nabi akhir zaman. Dia sangat kenal Nabi akhir zaman. Kan? Orang Nasrani dan Yahudi ni dia tertunggu-tunggu Nabi akhir zaman. Kan pada last Nabi diutus adalah pada 1 sehingga 30 Masehi ya. Ketika itu ada tiga orang Nabi diutus serentak. Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Orang Yahudi ni kerja dia bunuh Nabi ya. Itu pekerjaan dia. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairil haqq. Dia suka bunuh Nabi, suka dia je. Sebab kalau dia bunuh Nabi, minggu depan ke bulan depan ke akan ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Sebab tu dia tak appreciate Nabi ya. Kan? Jadi dapat dibunuh, datang Nabi baru, Nabi ni tak best lah. Yang kita bunuh tu lagi best lah. Kita bunuh pula lah. Itu kerja dia. Bunuh pula Nabi. Jadi waktu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, tiga orang Nabi diutus serentak, tiga-tiga ni nak dibunuh tuan-tuan sekalian. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disebelahnya. Nabi Isa nak dibunuhnya, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Jadi tiga-tiga Nabi ni tiba-tiba tak ada. Dia kata, tak, nanti akan ada Nabi baru. Tunggu punya tunggu, tak ada Nabi baru. Tak ada Nabi baru. Akhirnya mereka buka ajaran Nabi Isa. Kenapa tak ada Nabi baru ni? Dah bertahun tak ada Nabi baru ni. Macam mana ni? Rupanya Nabi Isa ni hanyalah datang membawa berita tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Allah sebut dalam surah Saf. Mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya akan datang satu orang Nabi namanya sekitar Ahmad, Muhammad, Mahmud, maknanya dalam lingkungan yang sama tu. Surah Saf kan? Mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mana tempat Nabi baru ni akan lahir? Kan? Maka Nabi Isa menyatakan yub'atsu min tihamah, dia dilahirkan di satu tempat yang rendah, banyak tumbuh pokok tamar. Yub'atsu min tihamah, banyak tumbuh pokok tamar. Jadi orang Yahudi ni, orang bani ahli kitab cari mana tempat tanah rendah banyak tumbuh pokok tamar. Yang tanah rendah yang gersang gersang banyak tumbuh pokok tamar. Palestin subur tu tashilan. Irak ni walaupun ada padang pasir tapi subur dengan wujudnya sungai Dajlah dengan sungai Furat. Mesir walaupun banyak padang pasir tapi ada sungai Nil subur. Akhirnya mereka yakin sangat bahawa Tihamah ni adalah Madinah. Nama dulu Yathrib.
Mereka pindah beramai-ramai orang Yahudi daripada mana-mana tempat, duduk di Yathrib. Duduk di Madinah ni, beranak penak di situ. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuannya. Sebab itu kenapa Bani Israel belum dudukkan Madinah? Padahal Madinah tak ada apa-apa banding Palestin, banding apa negara lain. Sebab apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Dan setiap bayi dilahirkan, mereka cek ada tak tanda-tanda kenabian. Sampai kurun ke-6, pada tahun 570 Masihi, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 570 Masihi, Rasulullah. Kan? Jadi mana lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Tihamah tu kat Mekah rupanya. Jadi orang-orang ahli kitab ni sangat kenal Nabi akhir zaman beramal dengan amalan-amalan ahli kitab, maknanya amalan-amalan yang membawa dia ke syurga. Datang Nabi akhir zaman, mereka pertikaikan. Jadi Nabi bagi tunjuk contoh, kalau orang ditakdirkan begitu, cuba tengok tu. Ahli kitab akhirnya tak nak beriman. Orang Arab jahiliah, penyembah berhala, apa yang dia tak buat, tuan-tuan sekalian. Berperanglah apa yang dia tak buat. Dapat hidayah di hujung-hujung hayatnya, buat amanah ahli syurga masuk syurga. Kan? Jadi ayat bagian bawah ni contoh yang ada di sekeliling zaman Nabi SAW itu, eh. Mana ahli kitab, bagian ahli kitab akhirnya engkar dan mungkar, mana tolak Nabi dan tak percaya kepada Nabi akhir zaman. Ha, orang-orang Arab, eh, ataupun orang daripada mana, Parsi, Salman Al-Farisi datang, mana-mana datang. Oh, akhirnya kenal Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan akhirnya beramal dengan amal ahli syurga, syurga tuan-tuan. Jadi bagian bawah ni, kisahnya adalah perkisahan waktu tu. Jadi bagi kita apa dia? Yang kita kena faham tentang takdir. Kita jangan rasa selesa. Kita dah ahli masjid, tentulah kan. Selamatlah insyaAllah. Kan? Belum tentu tuan-tuan silan. Eh? Kita tak tahu. Sebab tu kita kena selalu hati tu merintih pada Allah. Ya Allah, mintalah takdir yang baik, matikanlah oleh iman. Kena sentiasa berdoa. Rezekikan aku dengan iman, matikanlah oleh iman, bangkitkanlah oleh iman. Kan ada doa tu. Kan? Sebab kita perlu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita dah bagus, kita pandang orang rendah. Tuan-tuan. Itu poin dia. Sebab ahli kitab, dia memandang rendah dua orang. Eh? Apalah dia orang ni. Maknanya kita jangan memandang rendah dengan orang yang apa itu dan ini, kan? Kita baik diri, terus baik diri, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bimbing kita. Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalaulah permulaan itu dilihat, Sayyidina Umar tak layak jadi khalifah umat Islam. Kalau awal itu dilihat, eh. Jadi kita penghujung yang penting. Yang penting kita dah lepas. Halas. Kita baiki diri. Jadilah orang yang soleh, jadi orang solehah. Kan? Mula Allah terus bimbing kita sampai akhir hayat kita insyaAllah. Amin. Hadis kelima. An ummil mu'minin. Ummil Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini, yang ini agama Islam, yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada hadis lain berbunyi, barang siapa mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada asal usul dengan agama kita, maka ia tertolak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Saya nak cerita dulu ada tiga cara ataupun tiga asas berfikir, eh? Ataupun tiga asas berfikir dalam hadis ni lah. Okey.
Asas yang pertama, ada orang yang tak ada asas bid'ah. Tak ada asas bid'ah, tak ada asas bid'ah, tak ada asas bid'ah. Itu ada orang yang jadi macam tu. Itu golongan pertama. Golongan pertama. Ni apa ni? Tak ada dalil bid'ah apa semua kan. Kadang-kadang sampai benda tak jumpa bukan mana tak ada tau. Benda tak jumpa, tu semua maknanya belum tentu tak ada benda tu, tapi dia tak jumpa terus tolak. Satu hari tentang silat ni. Saya ada satu orang sahabat. Kawan waktu tu saya tengah buat master, dia tengah buat master juga. Dia cakap kat saya, "Mat, bagi dalil. Bagi dalil. Kentut tu batal wuduk. Bagi dalil." Kan? Kita fiqh ada. Ya, tapi nak dalil. Tapi kau berpegang, tak ada dalil, tak ada lah. Terus saya cakap, kalau tak ada dalil, kalau kita tak jumpa, bukan mana benda tu tak ada. Tak ada, tak ada. Bagilah. Kan? Okay. Berlalu masa, dia ni bagus. Alhamdulillah. Walaupun dia macam tu, tapi dia jenis orang belajar. Nak baca, baca ikut usrah sana. Maknanya, walaupun jenis macam itu, tapi dia suka belajar. Satu hari jumpa tuan-tuan sidang ni. Dalam satu usrah, jumpa, buka, belajar kita hadis ni kan, sama-sama belajar, jumpa. Mengenai kentut membatalkan air sembahyang tu. Jumpa saya, Mat, betul lah Mat. Benda aku tak jumpa bukan mana tak ada. Kita kena tawaduk dengan ilmu ni, ada orang jenis macam ni. Pada kita pertama, tak ada, mana dalil, tak ada. Tak ada benda tu haram. Dia tak jumpa bukan mana tak ada. Okay? Yang kedua, ada aliran ataupun pandangan yang menyatakan, okey, ada benda-benda kalau tak ada, tapi ada dalil-dalil yang umum, benda tu dipanggil bid'ah, dia menerima istilah bid'ah hasanah. Maksudnya bid'ah yang bagus. Kan? Bid'ah ni ada dua, bid'ah sayi'ah dengan bid'ah hasanah. Maksudnya bid'ah yang benda-benda yang baru, benda yang hasanah, benda yang baik. So, contoh, solat terawih. Nabi SAW solat terawih, baginda solat terawih, mula-mula bersendirian, akhirnya ramai sahabat-sahabat ikut. Akhirnya ramai ikut, Nabi pun buat sendiri rumah. Tapi ketika zaman Sayyidina Umar buat beramai-ramai dekat masjid. Kan? Jadi, Sayyidina Umar buat. Habis tu Nabi tak buat. Dan Sayyidina Umar lebih faham lagi. Sebab dia di zaman Nabi, dia faham. Dia lebih faham lagi. Sebab tu jangan mudah. Jadi ada ulama mengatakan, ada bid'ah ni, bid'ah hasanah dengan bid'ah yang sayi'ah, bid'ah yang buruk. Buruk tu memang mencipta satu benda agama lah. Kan? Mencipta hadiah-hadiah para sebagainya. Dan yang ketiga, aliran yang ketiga adalah, selagi mana benda itu ada dalil, walaupun benda itu umum, benda itu maknanya adalah bukan bid'ah. Walaupun benda itu ada dalil, benda itu kan. Satu benda itu ada dalil, maka benda itu bukan bid'ah. Walaupun benda itu benda umum. Jadi kadang-kadang, contoh katakanlah, ini zikir-zikir lah apa semua, mana ada. Tapi dalam ayat Quran ada Nabi sebut, dalam hadis Nabi sebut, dalam Quran ada Nabi sebut sebagai, berzikirlah kamu, secara umum dia. Maka zikir itu, apapun keadaan dia, tidaklah bid'ah. Jadi kalau nak bahas benda-benda macam ni tak boleh, tak boleh, tak boleh, dia akan panjang. Jadi ada tiga aliran. So jadi kita tengoklah. Saya suka nak kongsikan supaya kita confused. Ustaz ni cakap macam ni. Ustaz ni cakap macam ni. Mana satu ni kan? Biar kita faham. Ada tiga aliran cara berfikir. Biar kita faham. Taklah confused. Saya sampai pernah satu hari, satu surau minta saya bagi ceramah. Sebab Ustaz A kata macam ni, Ustaz B kata macam ni. So kita confused kan? Boleh tak tolong bagi ceramah, terangkan benda macam mana? Jadi saya suka terangkan cara dia fikir tu macam mana kan? Kita, untuk kita sekenang sekarang ni, ikut majlis fatwa. Lagi clear kan? Ada sesengah benda, orang akan cakap macam-macam tentang syarat. Ini tak betul, ini tak betul. Ikut majlis fatwa. Kan? Sebab majlis fatwa tu dia ada majlis fatwa punya apa nama? Bukan sendiri-sendiri mufti itu suka-suka buat satu buat hukum ke tak.
dia ada bahagian kaji pengkajian dan sebagainya, kan? Jadi bila telah tetap betul benda, ada fatwa dia yang terkini, maka ikutlah fatwa. Itu mudah. Kalau kita kat luar sana, 1,000 masalah kerana 1,000 pandangan ada. Rujuk fatwa mudah macam tu, kan? Hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa shubahat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fil haram kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fih ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna hima Allah ta'ala maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdullah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan di antara kedua perkara tersebut adalah perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sepadan larangan. Dan sesungguhnya sepadan larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa pada setiap jasad ada seketul daging yang baik. Ada seketul daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Hadis ini ada dua bahagian. Yang pertama bahagian fiqah. Okay. Yang kedua bahagian tasawuf. Bahagian fiqahnya apa? Nabi cerita mengenai tentang rezeki kita ni, ada yang haram, ada yang halal, jelas. Haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Kan? Dan di tengah-tengah tu ada benda syubhat. Kan? Benda syubhat ni macam mana? Boleh. Tapi siapa nak jaga agamanya, hindarkan benda syubhat. Sebab apa? Benda syubhat ni benda yang samar-samar, takut kita terjatuh pada benda haram. Okay? Benda syubhat ni. Jadi maknanya, makan ada yang halal jelas, haram jelas. Benda-benda rezeki haram jelas, yang halal jelas. Tapi ada benda-benda syubhat. So kalau nak boleh jaga, jaga. Tak boleh jaga, macam mana cara nak menguruskannya? Contoh sekilas ni. Kita berniaga. Okay. Jaga sumbernya bagus. Kemudian cara berniaga pun bagus. Jelas. Ada satu orang berniaga jual benda haram. Jelas. Habis tu anak kita. Habis SPM bekerja dekat convenience store. Kedai serbaguna ni lah. Ada jual surat khabar, ada jual aiskrim, ada jual roti, ada jual arak. Dia bukan kedai arak. Dia kedai convenience store. Tapi ada jual arak. Saya tak nak sebutlah kedai apa-apa. Tapi ni realistik dia, kan? Habis macam mana? Macam mana? Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Bainahuma umurun mushtabihat. Maknanya halal jelas, haram jelas. Pertengah-tengah tu ada benda-benda yang syubhat.
Habis itu macam tu macam mana? Adakah tak nak kerja? Eh? Kalau tak nak kerja, terpulanglah boleh cari kerja lain. Kalau nak kerja, benda bersyubhat ni tuan-tuan sekalian, ujung bulan dapat gaji. Jelaskan yang halal. Okey, kedai ni 95% ada jual benda yang halal, 5% benda haram. Okeylah, kita keluarkan lebih kurang 10% daripada gaji untuk diuruskan sebagai wang syubhat. Jangan ambil. Kan? Jangan ambil sebab dia ada benda syubhat. Kita bukan kerja di kedai atau kilang memang kilang haram. Itu memang tak boleh lah. Ini benda yang syubhat. Benda syubhat eh? Ada tuan-tuan anak ke kita sendiri bawa Grab. Kan? Ada tempahan Grab, kita pun ambil. Tengok-tengok dua orang budak muda mencium-cium pula tu. Berhenti kat hotel pula tu. Sebagai profession pembawa kereta, kita tak boleh tolak dia. Sebab dia tempah dan dia bayar. Habis tu macam mana? Ujung bulan kirakan, oh ada benda syubhat ke apa semua, ketepikan yang syubhat. Jangan diambil. Kan? Nak berhenti cek kerja lain? Boleh. Tapi kalau tak ada pilihan, ketepikan. Sebab kita memang cari yang halal. Tapi ada tengah-tengah benda syubhat. Tuan-tuan kerja sebagai kontraktor. Profession dia adalah membuat bangunan, ID, interior designer. Dapat buat rumah ibadah bukan Islam. Buang, tak nak. Boleh, tak. Tapi kalau sebagai profession dia, tak boleh nak tolak. Buat, ketepikan sebagai wang syubhat. Jangan ambil yang bahagian itu. Eh? Akak-akak ibu-ibu kerja tukang jahit. Jahit baju secara profesional dia jahit baju. Tiba-tiba datang satu orang nak bertukar skirt. Bertukar skirt eh? Tolonglah skirt saya, malam ni ada dinner. Profession kita tak nak tolak boleh, tapi profession kita tak boleh tolak. Kan? Habis itu, ketepikan yang untuk itu sebagai wang syubhat. Kan? Jadi, wang syubhat ni nak buat apa? Wang syubhat buat benda-benda untuk kegunaan awam. Peribadi tak boleh. Kalau kitab-kitab punya contoh, yang paling lama adalah ni buat tandas masjid, longkang, pagar, jalan. Jadi punya kegunaan tak boleh. Kita tak boleh cakap, okeylah saya tak buat makan tapi beli tayar kereta saya. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tayar kereta tu kita pergi kerja, pergi apa semua kan. Personal tak boleh. Untuk kegunaan umum. Kan? Tuan-tuan sekalian eh. Benda ni kita nampak skala yang kecil. Alah, aku kerja convenience store. Apalah kan. Contoh kan. Siapa-siapa ada mengusahakan sesi minyak. Kan? Ada menjual rokok. Setengah negeri rokok hukumnya haram. Tak nak jual. Tak boleh. Sebab itu dia punya prosedur dia. Mesti kena jual benda. Habis macam mana? Dapat untung sebahagian, ketepikan terus. Tak boleh nak ambil semua. Kan? Okey. Kita nampak skala yang kecil. Tuan-tuan sekalian tahu tak apa jadi kat dunia kita ni? Di dunia kita, tidak ada satu badan menguruskan wang syubhat. Kan? Orang-orang Arab, tuan-tuan sekalian, eh? Dia orang tu cash rich. Tukar-tukar minyak kan. Cash rich tau. Kita debt rich. Banyak utang. Dia cash rich. Duit dia disimpan kat mana? Dia tak simpan kat negara Arab. Dia simpan dekat bank-bank dekat Eropah. Swiss bank, bank-bank kat Eropah dia simpan. Ada bunga. Dia tahu bunga ni faedah dia haram. Dia tak ambil bunga. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak jumlah dia tiap-tiap tahun? Berbilion tuan-tuan sekalian. Berbilion eh. Berbilion dia tak nak ambil, ni haram, aku tak nak ambil. Persatuan-persatuan Kristian apa minta. Bagi kami lah. Dan mereka sign bagi tuan-tuan sekalian. Ha, kita nampak kecil sangat. Kan? Saya pernah bincang benda ni. Kalau lah anda kata dikumpulkan, kita yang tak nak ambil duit faedah, faedah bank RM10, RM9 apa semua tu, kumpulkan semua tu, bilangan ada berjuta kan sekalian eh. So saya pernah
buat satu kertas kerja macam mana mewujudkan pengurusan wang syubhat dekat Malaysia ni. Kan? Kalau dia kata berjaya, berbilion masuk dekat negara kita wang syubhat, isu banjir, nak buat jembatan ke, buat empangan baru ke, semua boleh buat untuk kepentingan umum. Kan? Tapi tak diurus. Tidak diurus. Kan? So kalau kita ni bolehlah. Sampai-sampai wang syubhat, bagi surau ni, bagi surau Jumaat kita ni cakap, okay, ini wang syubhat, buatlah. Pembiayaan jalan ke, apa nama kita punya tandas ke, kepala pipe. Kan? Saya satu hari datang ke satu surau, pipe-nya tu dah meniti-niti banyak lah kan. Saya keluar daripada tandas tu, jumpa ahli jawatan kuasa masjid, masjid surau, surau tu. Saya kata, air tu bocor tu, saya nanti banyak bil air ni kan. Ha, Ustaz, dah 6 bulan dah tu bocor. 6 bulan terus. Dia pun tahu benda tu. Ha, jadi bagus syubhat. Eh? Yang halal jelas, yang haram jelas, syubhat urus. Urus eh? Ha, kalau dia kata kita urus, banyak banyak benda kita boleh buat. Kan? Ha, kerana kita tak nampak macam cara nak mengurus. Sebab tu Nabi sebut, halal jelas, haram jelas, tengah-tengah tu syubhat. So syubhat apa? Jangan ambil. Ha, jangan ambil. Kita kadang-kadang banyak terjebak dengan syubhat kan? Syubhat jangan ambil. Kan? Ha, so kalau syubhat tak ambil, macam mana cara mengurus dia? Bagi untuk kepentingan awam. Kepentingan umum boleh buat. Ha, bab yang kedua hadis ini adalah bab tasawuf. Nabi SAW sebut dalam badan kita ni ada seketul daging. Kan? Baik daging itu, baiklah seluruh jasad. Jahat daging itu, jahatlah seluruh jasad. Itulah hati. Hati ni sangat penting. Hati nurani ni sangat penting. Orang kalau baik, tuan-tuan sekalian, dia bermula dengan hati. Orang kalau jahat, dia bermula dengan hati. Kalau orang nak mencuri kan, dia bermula dengan hati. Nak curilah, nak curilah, nak curilah. Sampai ada peluang, dia akan mencuri. Orang nak baik, bermula di hati. Aku ni sampai bila nak jadi macam ni lah. Okeylah, siap-siap pergi surau lah. Dia bermula hati. Kan, tuan-tuan datang kuliah pada malam ni, bermula di berhati tau. Dia bukan tiba-tiba tuan-tuan, apa nama, tadi lepas maghrib tidur. Kan? Tiba-tiba isyak, bangun jalan macam ni, jalu kan? Duduk kan, tiba-tiba dengan kuliah saya. Tak, dia tak jadi macam tu. Dia berhati. Dia pergi kuliah, datang. Kan? Tuan-tuan silahkan, eh? Untuk lebih faham, saya nak bawa satu cerita. Saya nak bawa satu cerita, ya. Saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala diving. Saya instructor diving dan agak tinggi jugalah. Agak tinggi juga. Saya tuan-tuan jangan tengok body saya je kan. Saya dipanggil course director ni, dia kita boleh train instructor. Kan? Jadi setiap tahun saya akan dijemput untuk menghadiri persidangan diving dunia dekat US. Kan? Tahun dia bermula 11, tahun ni tak ada. Tadi saya difahamkan tadi, kata batal. Dan ada rotate dua tempat. Tahun ini di Las Vegas, tahun depan di Orlando. Saya tanya kenapa Las Vegas? Sebab dia ada convention center besar kat US. Las Vegas dengan Orlando. Dua tu. Okay. Satu tahun tu di Las Vegas. Saya pun pergi. Ustaz pergi Las Vegas tau. Saya pergi. Saya pergi langgan. Rutin saya, tuan-tuan sekalian, pagi saya akan pergi ke seminar. Petang, saya makan, tidur. Itu rutin saya. Hari-hari. Hari-hari akhir tu, instructor ni, dia kata, Pak, petang ni kita nak makan. Jom kita makan sama lah. Jom. Ayolah, tapi cari kedai Muslim. Oh, boleh. Kita cari kedai Muslim. Banyak eh, sana banyak kedai Muslim pun. Kedai Arab pun eh. Jadi kita pun berbual-bual. Dia kata, Muhammad, kau tu tak Las Vegas ni ada apa? Dia cakap, ada apa? Kau Muslim kan? Ha, Muslim. Kau tu tak, dia ni upside down dengan Mekah. Kau tak Mekah? Memanglah aku tahu kau Islam. Dia adalah balik Mekah. Oh, ya ke? Maknanya jahat betul tu. Kan? Ha, memanglah. Ni sin sipi kan? Oh ya ke? Muhammad, aku tengok kau ni orang baik lah. Sini aku tengok kau pergi seminar petang, kau akan makan, kau akan tidur. Kan? Pagi-pagi seminar, petang makan, kau balik, kau tidur. Aku tengok kau orang baik lah.
Tapi Muhammad, kami ni semua Scientology. Oh, Scientology ni orang yang tak percaya Tuhan, percaya sains. Eh. Kita ni semua Scientology. Aku percaya, engkau baik ni bukan sebab Islam. Engkau baik ni sebab diri engkau. So, kenapa kau cakap macam tu? Kalau betul Islam ajak dia orang jadi baik, kalau betul agama, kami Scientology, kami tak percaya agama ni. Kalau betul agama tu bawa orang jadi baik, kenapa Bashar Assad bunuh rakyat dia dekat Syria? Kalau betul agama tu bawa orang jadi baik, kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Kalau betul agama tu bawa jadi baik, kenapa orang Buddha bunuh orang Islam di Rohingya? Kami tak percaya. Kan agama tu bawa jadi baik, kami percaya kalau orang baik tu, mana dia tu baik. Tuan-tuan sekalian, boleh bayang tak saya dikelilingi Ustaz-Ustaz tu macam tu, saya nak jawab apa ke tuan-tuan sekalian? Kan? Kat masjid biasa orang tanya, saya kata Ustaz ni nak tanya sikit ni, kunut ni wajib ke sunat ya Ustaz ya? Wajib ke masjid orang tanya soalan macam tu. Kan? Ini soalan macam tu, macam mana saya nak jawab tu? Saya berselawat tau, Allah Masa, apa kena jawab? Apa kena jawab Allah Masa, apa kena jawab ni? Kan? Saya kata ginilah, aku pula percaya, aku baik sebab Islam. Kenapa aku cakap macam tu? Saya kata Islam, dia mengajarkan kita ni untuk ada bahasa dalaman. Good monologue. Monologue ataupun inner bisikan. Dalaman yang bagus. Dan aku percaya orang baik kalau bahasa dalaman dia bagus. Dan Islam adalah agama mengajar bahasa dalaman yang bagus. Tuan-tuan, kalau seorang nak buat jahat, dia kata fikir, Allah marah ni nanti kan? Kan bahasa dalaman tu. Nak ambil benda haram, haram benda ni, tak boleh ni, haram ni kan? Kan bahasa dalaman tu. Mana datang bahasa dalaman tu, daripada Quran atau hadis? Kita ni dibentuk, di stop kan? Neraka mak ayah tak boleh ni, maksud neraka. Itu kan bahasa dalaman. Yang stop kita daripada buat benda tak bagus adalah bahasa dalaman tu. Kan? Jadi saya kata, aku percaya Islam buat orang jadi baik. Sebab apa? Islam membentuk bahasa dalaman yang bagus. Tuan-tuan, hari ini belajar, bertahun-tahun belajar dekat masjid ni, kita boleh ukur. Kita belajar ni dah makin bagus ke tak, adalah ada tak kita belajar ni dia menjadi bahasa dalaman kita. Kalau belajar tak jadi bahasa dalaman, maknanya belum berkesan kita belajar lagi. Tapi kalau kita belajar jadi bahasa dalaman, kan, nak lawan laki tak baiklah, tak bolehlah. Kan, nanti berdosa kan. Maknanya ada bahasa dalaman yang stop, mana ilmu kita berkesan. Kan, kalau tak ada bahasa dalaman, belajarlah berhari-hari sama je. Jom orang cakap Ustaz, isi saya je Ustaz, hari dengan kuliah Ustaz. Tapi perangai sama je macam tu Ustaz. Maksudnya apa? Dia tak menjadi bahasa dalaman. Balik pada hadis ini, dalam hati kita ada daging. Bagus daging ini, bagus jasad. Buruk daging ini, buruk jasad. Itulah hati. Hati tempat monolog. Bahasa-bahasa dalaman. Dipastikan hadis, ayat Quran, ilmu-ilmu kita ni membentuk bahasa dalaman. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim rawahul muslim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata untuk siapa? Baginda bersabda untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan para imam kaum muslimin, dan untuk umat Islam seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, pertama kita kenal dulu perawi hadis ini, Tamim Ad-Dari, orang yang bertemu Dajjal. Dalam pelayaran dia, dia satu orang sahabat yang adalah seorang nelayan. Kat Madinah ada laut ke? Ada tuan-tuan silan 200 km daripada Madinah, itu semua pesisiran laut, Yambuk dan sebagainya. Saya kalau bawa orang pergi umrah, kalau diver-diver tu nak diving,
Kalau dekat Madinah, saya akan bawa pergi Yambuk. Kalau dekat Mekah, saya akan bawa pergi Jeddah. Boleh diving, ya? Saya kalau bawa pergi Yambuk, saya akan, ya Allah, inilah kawasan Tamim Ad-Dari. Waktu dia berlayar, dia sesat 30 hari, tuan-tuan sekalian, eh? Heading ke arah timur. 30 hari heading ke arah timur. Terdampar di tempat pulau. Ke arah timur ni, tuan-tuan sekalian, kawasan pulau yang banyak, dua tempat je. Sama ada Maldif ataupun bahagian Nusantara. Wallahualam, tak disebut dalam Tamim Ad-Dari, ya. Kalau dia punya pelayaran tu, kapal dia waktu tu laju sikit sampai Nusantara. Kalau tak, bahagian-bahagian perairan India tu, tu pulau-pulau belagu Maldif tu, tu banyak-banyak pulau kan. Dia terdampar di pulau situ dan jumpa Dajjal. Dan dia berkomunikasi dengan Dajjal. Kan? Dia tanya Dajjal. Kan? Dajjal tanya dia, Nabi akhir zaman ni dah ni ke, dah lahir ke, apa sebagainya. Nanti tuan-tuan boleh baca lah. Banyak kan, tentang kisah Tamim Ad-Dari ni. Ya. Ha, jadi selepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar dapat berjaya membuka Palestin. Tamim Ad-Dari jumpa Sayyidina Umar, minta tanah kat sana. Dan Sayyidina Umar berikan tanah dekat Hebron. Dia kata apa, Umar, boleh tak aku minta tanah kat sini? Umar tanya, kenapa? Aku yang jumpa Dajjal sampai Nabi banyak bagi hadis panduan untuk mengelakkan fitnah Dajjal ni. Jadi aku nak biar keturunan aku adalah orang yang pertama memerangi Dajjal ini. Jadi Umar bagi tanah dekat Palestin, dekat Hebron. Dekat Hebron tu, itu semua keturunan Tamim Ad-Dari. Kalau di Hebron. Okey. Apa yang dikata? Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata liman. Untuk siapa? Li di sini. Li, ya. Perkataan li. Sama ada untuk ataupun dari. Kan? Dari. Untuk siapa? Li, perkataan li, ya. Mana perkataan lam, lam bawah tu. Bagaimana bersabda untuk ataupun dari Allah, dari kitabnya, dari rasulnya, dari para imam kaum muslimin, dan dari umat Islam seluruhnya. Ha. Jadi, nama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ni, dia daripada Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Agama ni nasihat. Jadi dia nasihat-nasihat kita ke arah kebaikan-kebaikan. Dan yang menariknya agama ni, dia adalah solution without problem. The solution without problem. Dia diajar dulu solution dulu. Kita jumpa problem, ui, ini pun ada agama belajar ni. Sebab tu anak kita tu tak silap, ajar benda agama. Anak kita kan. Sebab kita akan ajar dia solution without problem. Kita akan ajar dia menghormat mak ayah waktu dia dah ajar 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Waktu dia umur 20 tahun nanti dia tak hormat, dia teringat, Nabi ajar untuk hormat mak ayah. Kan? Ha, dia ajar. The solution without problem, eh. Dulu kenapa dia ajar untuk supaya kita bersedekah? Sampai tu masa bila besar, tengok orang susah. Dah dia ajar dah. Untuk pernah supaya kita bersedekah. Tuan-tuan sekalian, satu hari saya menziarahi satu orang. Dia kata, Ustaz, saya nak cerita kisah saya, Ustaz. Kalau Ustaz mengajar, Ustaz boleh ceritakan kisah saya ni kat orang. Saya kata, kenapa? Saya ada 3 orang anak, kata dia. 2 orang ni pandai, Ustaz. Allah pandainya. Pandai ingat 2 orang ni. Dari kecil memang pandai. Satu orang ni bodoh, Ustaz. Bodoh, kata anak dia. Bodoh, Ustaz, satu orang ni kan. Jadi, Ustaz, yang 2 orang ni memang saya hantar sekolah sains, apa. Saya bangga, Ustaz. Masuk universiti, saya bangga sekali 2 orang, Ustaz. Yang seorang ni, Ustaz, saya cakap, kau ni nurun siapa lah macam ni. Belajar tak pandai. Apa tak pandai. Nurun siapa lah kau ni. Selalu dia marah anak dia tak pandai ni. Jadi, ni orang dulu, eh. Ni orang dulu, tahun 80-an, tahun 90-an. Orang, anak-anak yang dianggap tak boleh pakai ni, apa ni buat? Dia hantar sekolah agama. Dia hantar sekolah agama, tak silap. Jadi dua ni budak sains, budak apa, seorang dia atas sekolah agama. Sebab tak pandai. Pada dia betul-betul apa lah, daripada tak apa-apa, baik Eli kau ada agama lah. Jadi hantar sekolah agama.
Atas agama, bolehlah. Akhirnya masuk kolej juga, apa semua, bidang agama sebagainya. Dia kata, Ustaz, sekarang ni Ustaz, umur dia 70 lebih. Dua anak yang sekolah dia bangga dulu masuk ini, balik jenguk dia pun tak ada. Jenguk dia pun tak ada. Ni, anak yang sekolah agama ni lah, yang jenguk dia, tanya ubat dah makan ke belum. Tanya ni, tanya, 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 tanya. Saya kata, Masya Allah, kan? Maksudnya, agama ni, dia solution without problem. Ya? Jadi, anak-anak kita jangan lupa, dedahkan dia mengenai agama. Sebab, ad-dinu nasihat. Agama tu nasihat. Kita ajar dia, dedahkan. Pergi masuk sekolah kafar, kalau cuti-cuti sekolah tu, maksudnya masukkanlah kursus-kursus yang ada, maknanya tentang nasihat yang bagus. Sebab dia ada nasihat daripada Allah, Rasul, kitabnya, pemimpin-pemimpin dan seluruh umat Islam. Kan? Dan tuan-tuan sekalian, seorang tu kalau nak baik, ini rahsia dia. Ha, kita-kita je. Ini rahsia dia. Seorang tu kalau nak baik, dia kena dibimbing atau pernah ditegur sebanyak 10,000 kali. 10,000 kali tuan-tuan sekalian. Wih, banyaknya? Ya. Kalau kita tengok budak spoil, dia tak pernah ditegur sebenarnya. Anak kita ke isteri kita ke suami kita kadang-kadang sebab dia tak pernah ditegur. 10,000 kali. Mana dapat 10,000 kali ini? Dalam hadis Nabi SAW pernah menyatakan bahawa adib walaka sab'an, ajarkan anak kamu 7-14 tahun. 7-14 ni tuan-tuan sekalian, ajarkan anak kamu untuk adib, ajar betul-betul anak kamu. Dan kita laib walaka sab'an, anak kita 1-7 bermain-main dengan dia. Maknanya emosi dia biar stabil. Kan? Jadi kata ulama, layan anak kamu 1-7 seperti raja. Apa lain macam raja? Raja ni kan disiapkan, makannya disiapkan, pakaiannya disiapkan. Mana kita siapkan makan. Sebab dia tak, anak kita 1-7 dia tak boleh nak pilih makan, kita yang bagi. Adib walau ada kasapan, 7-14 kena tegas. Itu time rotan. Kan sampai Nabi sebut 10 tahun tak semayang, rotan. Wasahibu sab'an. 14 sampai seterusnya jadikan dia kawan. Kan jadikan dia kawan. Okey. Kalau 7 tahun daripada 7-14 adib, maknanya didik dia betul-betul. Kalaulah sehari kita ambil 5 kali tegur, 5 kali ya. Sempena dengan waktu solat. 5 kali tegur eh. Sempena waktu solat. Setahun ada berapa? 365 hari. 365 kali 5 kali 7. Cuba kira berapa. Siapa dekat kalkulator tu lo kira kan? 365 kali 5 kali 7. Berapa? 12,775. Kita bundarkan 10,000. Kan? Undangan 10,000. Anak-anak ni kena tegur. Jangan tak tegur. Nak jadi bagus, 10,000 kali tegur. Tak dari kita, dari cikgu dia. Tak dari cikgu, daripada kawan-kawan. Tak dari kawan-kawan, daripada orang sekeliling, jiran-jiran. Tapi kena tegur. Kalau tak tegur, dia susah jadi baik. Kan? Ha, tu yang kelebihan umat Muhammad, dia adalah menegur. Kan? Kelebihan Muhammad ni, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia menegur. Jadi anak-anak kita tegur. Kan? Jadi, ad-din nasihat. Din adalah nasihat. Jadi kalau kita tahu hari ni kan, kenapa laku ni? Kita sedar diri kan? Apa laku ni kan? Jadi macam ni, kita tu perhatikan kan, takut kita ni, kita kurang ditegur. Tak pernah ditegur. Mungkin dah tu jarang nak tegur. Kat sekolah pula, tegur, kita lari sekolah. Kita ni kita kat Baghdad eh. Bukan kita kat sini eh. Jadi maknanya akhirnya kita tidak ditegur. Jadi kita ni datang kuliah macam ini kan pelan-pelan kan kena tegur juga. Kan? Itu sangat bagus. Sebab tu duduk majlis ilmu sangat bagus. Jadi pastikan anak kita ni dalam umur dia pernah ditegur 10,000 kali, bagus. Untuk dia jadi baik. Kan? Sekitar itulah. Kalau nak buku log dia susah pula.
kan 10 kilo ada ringan besar kan, tapi lebih kurang jadi ad-din nasihat, agama ada nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, daripada pemimpin dan juga umat Islam keseluruhan. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, setakat saya dulu yang kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, rezeki, kita jumpa pada minggu depan insyaAllah. Hadis 40, An-Nawawi insyaAllah. Sekian aku lukau lima samiktum. Astaghfirullah liwalakum warisailin muslimin. Faya fawzal mustaghfirin wa yajatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.